Headshot mah bro. Mantap mah bro. Mantap sekali. Hai, dong guys. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, mabro? Apa kabar semuanya? Halo, mabro. Jadi kali ini Ucap pakai DLQ lagi nih, mabro ya. Seperti yang kalian tahu di patch note ini DLQ kan lagi debuff, mabro ya. Jadi harusnya ya mantap sekali lah ini DLQ damage multiplier-nya ya, yang headshot itu debuff. Jadi wah itu lumayan gede sih mabro ya. Harusnya ini change kita untuk nge-kill musuh itu harusnya lebih jarang hitmark ya. Sniper kan biasanya suka banget tuh ada problem hitmark lah ya. Problem ini itu ya kan. Misalnya nembak badan jarang satu hit ya mabro ya. Nah sekarang ini Murkosnya udah oke lah mabro. Headshot 360 men ya. Sebenarnya kenapa nggak multiplayer seluruh badan gitu? Di sini ditulis headshot doang sih. Tapi itu ya tetap aja menaiki change tembakan kita biar tidak hitmark gitu loh ya. Biar makin sakit mah bro. Ya ini good news sih. Oke. Okay. Jadi let's go aja kita langsung main ranked mah bro. Yo. Oke mah bro. Oce udah di dalam game ini mah bro ya. Menurut kalian gimana nih DLQ yang Oce pakai skin epic ya mah bro ya? Biar enggak bosen ya kan. Skin legendary mau yang dipakai. Oce kalau nge-review skin mythic ya. Aduh. Oke oke oke. Oce sekarang pakai skin epicnya nih mah bro. Ini sih masih oke lah ya scope-nya. Sama yang seperti biasa. Karena Oce Oce suka sama skin DLQ yang biasa itu mau modelannya kayak Holiday atau Zealot. Guys. Headshot mah bro. Keren gak tuh? Mana musuhnya mah bro? Di situ dia. Hey. Asem sekali mah bro. Dia cuma dapat segitu doang, 2 kill apa ya? Dapat satu lumayan. Culik-culik aja. Dapat lagi mah bro. Nice gak? Wuhuy. Enak deh asli. Wah hitmark ya? Gak hitmark sih. Maksudnya gak kena. Padahal Oce udah pas banget. Good job, good job, good job. Ya menurut kalian gimana mah bro? Ini Oce mantep sih asli. Oce lumayan ini. DLQ kamu di buff. Ya harusnya kamu harus sudah jarang hitmark headshot. Kalau headshot ya udah pasti satu hit gak sih? Walaupun nggak di buff juga satu hit. Oh the best. Hai. Oce udah mati belum sih? Pertanyaan Oce tuh mah bro, udah mati belum? Yuk kita hajar lagi ya. Sniping Oce mantep banget mah. Berapa Oce jadi player sniper aja cocoknya. Cabut weh, cabut weh. Gimana musuhnya? Nice sama bro. The best. Timingnya sangat pas sekali mah bro ya. Wah mantap sih ini mah bro. Itu cocok deh jadi play sniper mah bro. Apa kau cara kepindah rom jadi sniper saja? Gak ada yang berani ngaduin sniper.
Wah, mati gak teman-teman kita? No! Oh my god. Ini kematian Oce pertama. Dia nge-slap ya? Pantesan gak kelihatan mah, bro. Oce lumayan kaget sih itu. Ya. Ya, langsung menangin aja mah, bro. Musuhnya diberi kesempatan mah, bro, gimana nih? No. Dia nge-kill Oce pertama kali tuh, dia udah kalah 4 kali. Weh, clutch dia mah, bro. Jangan sampai comeback lah pokoknya ya. Mati dia mah, bro. Oh, Oce dibokong. Please lah bro, come on. Oce di Tero cuma kill 1 doang. Oce harus jadi last man standing aja deh. Lebih aman. What? Bunuh diri. Really bro. Aduh, gak mati. Hit mark mah bro. Kena Oce nembak tembok sepertinya sih. Wei. Aduh. Wei, jangan sampai kalah, Wei. Jangan sampai kalah lah. Ya mah, bro, seperti ya. Eh, masih ke comeback. Kilo cu dulu main banyak banget loh. Santai dulu. Break comeback. Oh, aduh, teman gue untuk mantap. Kalau CT kita menang, bro. Ya, kecicil deh lu pada. Gue hajar kalian kecicil. Nah, gitu dong. Ah. Gue sampai main aman mah, bro. Kan aja langsung ngeras-ngeras lagi. Nah, gitu. Menang kan. Dah. Yuk, let's go. Gak hard point. Halo. Halo. Oh no. Ya. Oce mati mau, bro. Tapi it's okay lah ya. Mati dia. Good job. Dapat lagi mah, bro. Dapat lagi. Dapat lagi. Oh no. Wow, ada dia ngeliat Oce mau bro di situ, asem banget. Nice. Wow, ada bom. Oh, Oce benci banget sama bomnya. Mati lo. Itu Oce hitmark lagi terakhir, asem. Cut, jangan lupa. Halo. Hai. Asem, bro. Halo.
Oca di bokong. Waduh, mah bro, maafin Oca. Nice lah. Dia ulti mah bro. Ini mah udah mantap-mantap ini ya. Kaget aja mah bro. Mati. Itu dia baru hidup mati lagi loh. Oke mah bro, kita setup. Jangan lupa setup mah bro ya. Kita tuh harus rajin setup. Buset deh. Hai. Mantap sekali. Mantap sekali. Ini ada yang muncul. Satu dapat. Nice. Dapat lagi. What? Oca dibokong. Oca baru ngeluarin ultima bro, maafin Oca. Nice, dapat lagi. What? Wah, kocak kena pesawat. Tidak mah bro. Mana lagi mas? Mati lagi dia. Sniper cowok oke juga ya. Nice, good job. Kita menang sepertinya. Menang. What? It's okay lah. Dapat nyorinya. Mana lagi musuhnya? Dia tidak melihatnya. Nice. Hey, belum menang kah? Good job, bro. Asli enak banget ya deal kill. Deal kill-nya lumayan loh. Ya. Yeah. Ya, jadi ini mah bro, gunsmith itu seperti biasa Oca bagiin di akhir video mah bro ya. Di antara itu tactical suppressor, MIP light ya. Habis itu combat stock, FMG, dan yang terakhir itu Wishlaser tactical mah bro. Tapi kalau misalnya perkalian mau diganti ke amunisi juga gak apa-apa sih. Misalnya kalian kekurangan peluru ya mah bro ya. Biasanya yang suka kekurangan peluru nih ya, yang suka nge-spam mainnya ya. Jadi terserah kalian aja mah bro ya. Ya, okay, menurut kalian gimana mah bro DLK setelah di-buff lagi ini mah bro ya? Walaupun ya sebenarnya kalau nggak di-buff juga tetap enak sih DLK mah bro ya. Nah, ini dibikin tambah enak lagi gitu loh ya. Tambah plus-plus mah bro, oke. Okay? Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifin lonceng mah bro ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Terus untuk kalian yang pengen beli akun COD, langsung aja follow Instagram @kitajoblin mah bro ya. Di sana nggak hanya akun COD aja, tapi ada akun game lain yang pastinya keren-keren dan juga terjangkau mah bro ya, oke. See you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.